Nah, teman-teman bisa lihat untuk caranya itu salah, masih salah banget. Karena Cahyo ini tangan kanan, jadi kita akan benerin ya. Yang pertama, okay, teman-teman, kembali lagi di Eben Albertinos. Jadi hari ini kita akan coba latihan untuk pemula. Saya akan kasih tahu untuk kalian yang mau latihan badminton, untuk pertama kali yang harus kalian lakukan, ini caranya, ditonton sampai habis. Guys, jadi hari ini kita ada Cahyo, dia akan coba latihan untuk tutorial footwork dulu untuk yang pemula ya. Jadi Cahyo taruh bola di sini, 5 atau 3 di sini, jejerin. Biasanya kalau untuk pemula pasti belum paham banget. Nah, 3. Udah 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Kita coba tutorial dulu. Jadi yang pertama kita akan kasih tahu cara ngambil bola depan ya. Dari posisi sini ke sana. Biasanya Cahyo kalau ngambil bola gimana? Coba sini. Coba ambil bola itu. Gimana langkahnya? Ya, ambil pakai tangan. Terus. Terus raketnya taruh dulu. Coba. Dari setengah lagi. Nah, teman-teman bisa lihat untuk caranya itu salah, masih salah banget. Karena Cahyo ini tangan kanan, jadi kita akan benerin ya. Yang pertama gini yuk, taruh bola di sana. Karena tangan kanan berarti Cahyo kanan kiri kanan. Kanan kiri kanan. Ya, mundur biasa aja. Tek. Kanan kiri kanan. Mundur lagi. Oke. Posisi badannya itu harus arahnya ke depan karena musuhnya ada di depan. Tapi saat ngambil bola ke sebelah kiri, otomatis kita harus fokus ke arah sebelah kiri. Coba, coba lagi. Kita coba lagi. Yuk. Ambil kanan, kiri, kanan, mundur. Lagi, kanan, kiri, kanan, mundur. Lagi, taruh aja bolanya. Mundur. Nah, itu kan mundurnya masih kayak ngegang-ngegang gini kan ya. Nih, gini-gini ya. Jangan, jadi habis taruh, ambil, gini aja. Biasain dulu. Ya, ini untuk basic pemula. Gini aja. Coba, dienakin, dienakin ritmenya. Coba. Mundurnya biasa aja. Nah, mendingan. Oke, lagi. Lagi. Oke, stop. Jadi itu untuk sebelah kiri. Untuk sebelah kanan pun sama. Jadi sebelah kanan juga sama. Tet, mundur. Kanan. Tet, mundur. Kanan. Tet, mundur. Kanan. Tet, mundur. Tet. Oke, coba sebelah kanan. Kita sekarang akan coba yang sebelah kanan. Kanan, kiri. Nah, mundur. Kanan, kiri. Salah. Ingetin. Ayo. Ayo. Kanan, kiri, kanan. Mundur. Kanan, kiri. Tiga langkah. Taruh aja bolanya di mana aja bebas. Salah. Lagi, coba sekali lagi, ingetin posisinya kanan, kiri, kanan. Kanan, kiri, kanan. Yuk, kanan, kiri. Nah, oke. Kanan, kiri. Oke, nggak apa-apa, stop. Jadi untuk tutorialnya kayak gitu teman-teman. Jadi itu untuk basic awal. Cara ngambil bola depan, kiri, kanan ya, itu tanpa menggunakan raket. Hari ini kita akan coba menggunakan raket, jadi langsung kita latih langsung menggunakan raket biar apa? Biar terbiasa. Kita coba 3 kok aja untuk netting sebelah kiri. Ke depan, mundur, ke depan. Hanya 3 kok. Coba ya. Di sini kita belum ngajarin cara megang raket. Kita hanya langkah. Jadi kita bertahap. Ayo. Maju. Ingat kaki kanan. Lagi. Terus. Lagi, oke. Sekarang kita coba yang sebelah kanan. Kita pengen lihat langkahnya yang barusan kita ajarin itu udah agak mendingan atau belum. Karena ini memang baru pertama kali untuk latihan footwork. Ayo, kanan, mundur. Nah, kanan, kiri, kanan. Masih kurang enak, tapi mundurnya mendingan. Nah, oke. Nah, guys, jadi kayak gitu ya. Ini ketahuan banget memang yang belum pernah latihan langkah. Jadi langkahnya masih berantakan, tapi ini udah agak mendingan sedikit. Padahal baru latihan kurang lebih 4 menit atau 5 menit, guys.
kita akan coba latihan ke sebelah kiri dengan sebelah kanan. Oke, teman-teman, jadi kita akan latihan ngambil bola defense kiri dengan kanan. Ini ada bola, kita taruh di sebelah kiri. Gini, ya. Untuk langkahnya gampang banget, yuk. Langkahnya, ya. Ini secara simpelnya bisa kayak gini, yuk. Kiri, kanan, tengah. Kiri, kanan, tengah. Oke, coba pakai tidak pakai raket. Posisi kuda-kudanya agak lebar. Ya. Ayo. Nah. Oke. Guys, langsung dari kiri langsung kanan aja. Oke, oke. Ah, coba. Ayo. Satu langkah aja. Lagi. Nah, oke. Jadi posisinya gini. Tet. Oke. Tet. Oke. Ke kiri ya. Siap. Nah. Siap. Nah, yang penting langkahnya dulu. Nah, oke, cukup. Oke, guys, jadi itu yang arah sebelah kiri memang langkahnya harus banyak diperbaiki, tapi kurang lebih caranya seperti itu. Kita akan kasih tahu untuk cara yang defense sebelah kanan. Teman-teman, jadi untuk yang sebelah kanan caranya kurang lebih hampir sama, tapi kita hanya menggunakan 3 kok. Kita kasih lihat caranya. Koknya seperti biasa, taruh di sini. Kita siap di posisi tengah, posisi center. Posisi kuda-kuda lebar, langsung kaki kanan ya, ingat ya. Pelan-pelan, oke, pelan-pelan. 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 Oke. Bisa yuk. Jadi ada berpaduan untuk step. Yuk, lebar. Oke. Oke. Siap, terus. Oke. Kanan lebih gampang lah ya. Siap. Oke, cukup. Sekarang kita akan coba pakai kok ya, pakai raket. Oke, 1, 2, 3, kanan. Nah, kakinya kanan. Nah, lagi. Oke. Teman-teman bisa lihat, jadi untuk yang arah sebelah kanan, langkahnya udah agak beneran sedikit, tapi cara pukulnya yang belum kita perbaiki. Jadi kita latihan langkah, baru nanti kita akan latihan pukulan, teman-teman. Oke? Okay?